Hey, teman-teman, jumpa lagi dengan channelnya tentang unboxing, teman-teman. Ya, kali ini saya akan mengunboxing sebuah baterai ini ya. Baterai GoPro Fusion ya, 360. Nah, ini tak unboxing dulu seperti apa sih kondisinya di dalam. Kita buka dulu, teman-teman. Aduh, sampah ini ya, tak buka dulu, semoga normal ya. Waduh, agak susah nih. Kalau bubble yang warna hitam memang gini, teman-teman, agak susah ya. Gak tahu ada mendingan yang apa, yang warna putih tuh. Jadi gini aja, teman-teman, tak buka manual. Nah ini ya, kita taruh sini dulu. Ori, nggak tahu nih ori apa enggak. Pokok untuk baterai GoPro Fusion gitu ya. Nggak tahu ini bener Fusion apa enggak, soalnya takutnya kalau bukan Fusion ya ini nggak bisa dipakai. Punya saya kalau GoPro Max itu kan nggak bisa dipakai. Coba buka dulu ya. Oh, aduh, jatuh. Ini bener enggak ya GoPro Fusion? Ntar ini punya saya, teman-teman. Ini tak coba di sini. Ini kan yang rusak, punya saya rusak. Yang baru, tak coba dulu yang baru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa. Gak tahu nih kalau drop ya. Ntar belum nyala, teman-teman. Harus ada buat cukil. Gak nyala ya? Banget drop ini. Apa beda-beda baterai? Coba tak cas ya, apa nyala apa enggak nih. Kalau beda baterai sih enggak sih, ini memang punyanya Fusion ya. Coba dulu ini masuk sih, kalau masuknya tak coba tak cas dulu ya, teman-teman ya. Untuk casnya mana nih. Oh, di cas nyala, teman-teman. Coba dulu tak hidupkan ya. Oke. Waduh, ini memang bukan bukan ininya, teman-teman. Ininya memang rusak kayaknya. Sudah, teman-teman, tak coba tak cas ya. Coba cas dulu.
Kita tunggu dulu teman-teman ya. Ini yang punya saya yang ini nama ya. Coba ini bener nggak sih ya? Soalnya, oh ya fusion baterai ya, ada tulisannya nih. Ini ada juga panduannya. Warning apa sih isinya warning? Ya itu sudah turun ada tulisannya bahasa Indonesia teman-teman. Ini sih kalau menurutku memang ya kayaknya ori karena memang TAM ya. Gak tahu kalau ini nggak bisa berarti memang punya saya yang memang minus. Ini normal sih kalau ini ori sih kayaknya. Ntar santai dulu teman-teman. Sampai 10 menit aja lah, ya apa nanti tak coba di situ ngisi apa enggak. Alhamdulillah teman-teman. Enak sekali ini air putih ya. Sampah berserakan di sini. Capek teman-teman tadi ya. Tadi-tadi ini baru unboxing karena tadi ada keperluan juga teman-teman. Jadi baru bisa unboxing. Capek juga nih. Tujuh menit teman-teman, kita nanti tak coba sampai lebih dari itu ya. Kalau ini sih baterainya nggak flat sama sekali ya, maksudnya nggak kembung ini ya. Nggak tahu nih kenapa kok pas di cas itu nggak bisa gitu loh. Pokoknya pas ngerekam terus apa kalau di power bank terus kan panas teman-teman, ini nggak bisa kalau apa pindah memori juga ke HP ya karena panas nggak bisa. Ya semoga aja ganti baterai baru ini bisa teman-teman. Kalau nggak bisa ya berarti konektor teman-teman. Ini konektornya apa-apanya ya. Soalnya kalau dilihat dari baterai yang punya saya ini nggak kembung teman-teman. Itu nggak kembung sama sekali. Tapi entah kenapa ini nggak bisa dipakai ya. Apain kuningnya ini apa masalah apa gimana? Nggak tahu teman-teman. Kayaknya konektornya ini ya. Tadi depan dulu karena mau lihat. Kondisi baterainya, ngisi apa enggak? Kartu teman-teman ya, ditunggu dulu sampai 10 menit lah. Ini masih belum ini ya. Bapak ya mungkin agak lama dikit. Kalau kayak gitu nanti tak bawa ke tukang servis teman-teman ini. Ya 10 menit ya, tak coba copot dan tak hidupkan lagi. Apakah nyala apa enggak? Kalau enggak nyala ya, yes. Ini bukan baterainya memang karena mungkin ini ya.
Ya, ini konektornya teman-teman, ini nggak nyala sama sekali, tak belikan baterai baru. Konektornya yang kayaknya bermasalah teman-teman. Oh iya, konektornya teman-teman ini. Gimana ya? Ya udah teman-teman, ini kalau baterai sih insyaallah normal, memang nggak ada kendala menurutku ya. Mungkin ini memang memang ya menurut saya konektor tasnya ini yang memang harus di servis yang sini nih. Gitu. Jadi sekian videonya teman-teman, jangan lupa di subscribe dan komen, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.